Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novian Nur Putnaida, mahasiswa semester 7 Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan magang di MA Abadiah Kabupaten Pati, Gapus. Nah, dalam proses pelaksanaan magang ini biasanya kan dilaksanakan secara langsung tatap muka di dalam kelas. Karena kita masih di masa pandemi, jadi kegiatan pembelajaran ini kita laksanakan secara daring mengikuti himbauan dari pemerintah dan sebagai upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, meskipun kita melaksanakan proses pembelajaran secara daring, harapnya kita masih tetap semangat dan ikut aktif dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Semangat anak muda tidak boleh dikalahkan hanya karena belajar dari rumah. Seperti itu ya. Oke. Nah, sebelumnya kan saya dan rekan-rekan saya, tiga rekan saya sudah dimasukkan ke dalam grup WhatsApp MIPA kelas 10 dan 11. Nah, nanti apabila ada sesuatu hal yang ditanyakan mengenai materi yang disampaikan oleh saya, bisa melalui grup itu atau PC langsung ke nomor saya. Seperti itu ya. Nah, agar tidak membuang waktu, kita langsung saja ke pertemuan pertama kita yang dilakukan secara daring. Nah, materi pertama yang akan saya bawakan, yakni mengenai sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Nah, untuk menjawab itu, coba perhatikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini sudah terpampang dua gambar yang berbeda, yakni tangan yang mengeluarkan darah dan ruas jalan. Nah, lalu, apa hubungan antara dua gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Kenapa ya kalau tangan berdarah, mengeluarkan luka, selang beberapa menit, darahnya berhenti? Itu kenapa? Terus, apa hubungannya ruas jalan ini dengan sistem peredaran darah yang akan kita pelajari? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita saksikan beberapa video berikut. Nah, dari video tadi dijelaskan bahwa sistem peredaran darah manusia dianalogikan sebagai ruas-ruas jalan. Kenapa seperti itu? Nah, dianalogikannya seperti itu karena
Sistem peredaran darah itu terdiri dari tiga hal pokok, yakni darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, darah ini dianalogikan sebagai kendaraan yang melintasi jalur-jalur ini. Lah, jalur jalannya ini dianalogikan sebagai pembuluh darahnya. Nah, lalu jantung dianalogikan sebagai tempat pemberhentian. Sementara tempat tujuan jalannya dia ini mau kemana lah, itu ke jantung dulu. Nah, itu dianalogikan sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum darah itu dialirkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Seperti itu. Lalu, pertanyaan kenapa saat saat jaringan tubuh terluka yang mengeluarkan darah, selang beberapa menit darah itu akan berhenti. Kenapa ya? Untuk menjawab itu, kita lanjutkan. Sebentar. Dari video tadi dan penjelasan tadi, harapannya kegiatan pembelajaran ini siswa dapat selanjutnya dapat menjelaskan pengertian sistem peredaran darah dan fungsinya, menjelaskan fungsi dan komponen sel darah, menjelaskan proses pembekuan darah, mengetahui macam-macam golongan darah dan transfusi darah, menjelaskan struktur dan cara kerja jantung, menjelaskan mekanisme sistem peredaran darah, mengetahui macam-macam pembuluh darah, serta memahami berbagai kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Jadi, di sini kan ada beberapa poin tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan berusaha untuk mencapai poin pertama sampai ke 4, yakni menjelaskan pengertian sistem peredaran darah sampai golongan darah dan transfusi darah. Nah, sekarang apa yang dimaksud darah setelah beberapa video dan pengantar yang saya bawakan tadi? Terus sekarang, mari kita renungkan apa pengertian sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya darah sendiri merupakan jaringan yang memiliki fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kenapa dikatakan sangat penting untuk kelangsungan hidup? Karena darah memiliki beberapa fungsi yang apabila dia mengalami gangguan, maka akan berefek pada tubuh kita, berefek pada kelangsungan hidup kita. Nah, volume darah di dalam tubuh manusia itu 8% kali dari berat badan setiap masing-masing individu. Jadi, volume darah itu tidak bisa disamaratakan antar semua orang, karena tiap orang memiliki berat badan yang berbeda. Lalu, tadi dikatakan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Lalu, apakah fungsi darah itu? Nah, ini, fungsi darah. Alat pengangkut. Kenapa darah dikatakan sebagai alat pengangkut? Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari video bahwa darah itu mengangkut. Bahwa darah itu sebagai alat pengangkut zat-zat yang ada di dalamnya untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit. Kenapa dikatakan alat pertahanan tubuh? Nah, di dalam darah itu memiliki komponen di mana salah satu komponennya itu menjadi antibodi atau pertahanan tubuh dari penyakit pada manusia. Yang kedua, yakni sebagai pengatur suhu. Darah ini juga berfungsi sebagai alat pengatur suhu, di mana saat kita merasakan kedinginan, darah dan organ-organ lain akan bekerja untuk tetap menjaga kestabilan suhu tubuh kita agar tidak mengalami hipotermia ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Yang keempat, melakukan proses pembekuan darah. Nah,
Untuk fungsi ini ada kaitannya dengan gambar yang di awal tadi, di mana tangan mengeluarkan darah. Itu bagaimana proses pembekuan darah itu nanti akan kita bahas. Lalu, saya tadi menerangkan bahwa di darah ada beberapa komponen yang memiliki fungsi tersebut, yang mendukung fungsi tersebut. Lalu, apa saja komponen darah itu? Nah, komponen darah ada dua macam, yakni plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah cenderung memiliki warna kekuningan, seperti ini. Nah, jumlahnya itu 55% dari jumlah darah yang dimiliki. Terus berfungsi sebagai untuk mengangkut sari-sari makanan dan hormon, serta sisa metabolisme. Diangkut ke tempat tujuannya, terus mengandung fibrinogen, albumin, dan globulin. Seperti itu. Lalu, yang kedua apa? Yang kedua dari komponen darah itu terdiri dari sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu terbagi menjadi tiga macam, yakni eritrosit, sel darah merah, yang kedua leukosit, sel darah putih, dan yang ketiga trombosit, atau biasa disebut dengan keping darah. Lalu, eritrosit itu apa? Eritrosit itu salah satu komponen darah yang berbentuk seperti bulan sabit. Nah, eritrosit ini berfungsi sebagai transportasi oksigen dan karbon dioksida. Nah, warna merah ini dikarenakan ada kandungan zat hemoglobinnya. Di dalam tubuh, eritrosit berjumlah 5-6 juta milimeter kubik. Nah, selanjutnya leukosit. Leukosit atau biasa disebut sel darah merah. Nah, apa itu leukosit? Leukosit itu termasuk salah satu komponen darah di mana dia berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh dan kekebalan tubuh. Dia bisa bersifat fagositosis pada salah satu pada beberapa penyakit atau virus. Nah, ukuran dari leukosit ini sendiri lebih besar dari eritrosit dan memiliki bentuk yang tidak tetap. Pada dari itu ini saya mau menampilkan beberapa bentuk leukosit, yakni basofil, eosinofil, limfosit, monosit, dan neutrofil. Nah, dilihat dari ini kan sudah memiliki struktur morfologi yang berbeda. Nah, yang tersebut juga mendukung sebagai fungsinya tadi, sebagai pertahanan dan kekebalan tubuh untuk bentuk ininya nanti. Nah, di dalam tubuh manusia terdapat 5.000 sampai 10.000 milimeter kubik leukosit dalam darah. Selanjutnya, trombosit. Nah, trombosit atau biasa disebut dengan keping darah berfungsi untuk penutup luka. Nah, berarti tadi diketahui bahwa trombosit itu bisa sebagai subjek yang dapat membantu proses penutupan luka. Nah, di dalam tubuh itu terdapat trombosit 250 sampai 400 ribu milimeter kubik dalam darah. Lalu bagaimana cara luka tersebut dapat tertutup dengan bantuan trombosit ini? Kita saksikan video berikut.
Nah, di sini saya kan lebih sudah menampilkan video. Nah, ini untuk memudahkan pemahamannya, saya buatkan diagramnya. Proses pembekuan darah atau penutupan luka. Luka, saat jaringan tubuh mengalami luka atau kena goresan, kena benda tajam, trombosit akan pecah dan kemudian mengeluarkan trombokinase. Nah, terus diubah menjadi protombin. Dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium akan berubah menjadi trombin yang kemudian diubah menjadi fibrinogen dan menjadi fibrin atau benang-benang fibrin yang berfungsi untuk mencegah darah terus mengalir sehingga luka dapat tertutup. Seperti itu. Jadi nanti semisal ada, semisal kita mengalami luka atau apa, jangan takut kalau darahnya tidak mau membeku, karena dia akan membeku dengan sendirinya. Tapi harus ada perlakuan khusus juga agar membantu proses percepatan penutupan luka itu. Nah, ada beberapa penyakit yang menyebabkan darah sukar membeku. Nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penggolongan darah. Pasti sudah tidak asing dengan golongan darahmu apa? Golongan darahku A, golongan darahku B, golongan darahku O. Nah, kita akan membahas mengenai penggolongan darah. Penggolongan darah ini ditemukan oleh Bapak Karl Landsteiner, seorang ahli imunologi dan patologi berkebangsaan Australia pada tahun 1868 sampai 1943. Oleh hasil pemikiran beliau, riset beliau, akhirnya beliau menggolongkan darah menjadi empat golongan, A, B, AB, dan nol. Nah, biasanya orang kan menyebut golongan darah O, padahal itu bukan darah golongan darah O, tapi golongan darah nol. Kenapa disebut golongan darah nol? Karena golongan darah nol tidak memiliki aglutinogen atau tidak memiliki antigen, tapi dia memiliki aglutinin atau antibodi alfa dan beta. Golongan darah A memiliki aglutinogen A dan aglutinin beta. Golongan darah B memiliki aglutinogen B dan aglutinogen alfa. Sedangkan golongan darah 0 tidak memiliki aglutinogen, tapi dia memiliki aglutinin alfa dan beta. Nah, sedangkan golongan darah AB, dia memiliki aglutinogen A dan B, tapi dia tidak memiliki aglutinin. Seperti itu. Nah, penggolongan darah ini biasanya kan kalau dengan golongan darah ada istilah transfusi darah, donor darah, biasanya yang biasa dilakukan anak-anak PMR atau instansi-instansi tertentu. Lalu, dan transfusi darah itu apa? Nah, transfusi darah itu proses pemberian atau pendonoran darah dari seseorang kepada orang yang membutuhkan. Orang membutuhkan itu bisa dikarenakan kecelakaan atau hal-hal tertentu di mana dia membutuhkan pasokan darah lebih. Nah, ya, orang yang memberikan darahnya kepada orang yang membutuhkan itu disebut pendonor. Sedangkan orang yang menerima darah itu disebut resipien. Transfusi darah. Ada beberapa hal yang menjadi syarat diperbolehkannya transfusi darah. Ya, salah satunya yakni, ketentuan seperti ini. Aglutinogen. Jika antigen A bertemu dengan antibodi alfa, maka dia akan menggumpal. Jadi ada beberapa peraturan yang menyebabkan tidak dibolehkannya transfusi darah. Di mana semisal orang yang bergolongan darah A menerima
pendonor dari orang yang bergolongan darah B itu tidak bisa, karena nanti dia akan terjadi penggumpalan. Nah, tadi kan di slide sebelumnya kita sudah membahas di mana golongan darah A memiliki agglutinin beta, sedangkan golongan darah B memiliki agglutinin alfa. Nah, apabila terjadi tadi, saya yang seperti saya sebutkan bahwa apabila terjadi pertemuan antara antigen A bertemu dengan antibodi alfa, maka darah akan menggumpal. Jadi, golongan darah A dapat menerima bantuan dari orang yang bergolongan darah A dan orang yang bergolongan darah 0. Golongan darah B dapat menerima bantuan dari orang yang bergolongan darah B dan orang yang bergolongan darah 0. Golongan darah AB dapat menerima bantuan dari orang yang bergolongan darah A, orang yang bergolongan darah B, AB, dan 0. Sedangkan orang yang bergolongan darah 0 tidak dapat menerima bantuan selain dari orang yang bergolongan darah 0. Golongan darah 0 disebut golongan donor universal karena dia bisa memberikan darahnya kepada siapapun tapi tidak bisa menerima golongan darah selain darah 0. Sedangkan golongan darah AB disebut recipient universal karena dia bisa menerima dari semua golongan darah. Nah, selanjutnya, selain aglutinogen tadi, ada beberapa ketentuan juga yang memperbolehkan proses terjadinya transfusi darah, yakni rhesus. Rhesus itu apa? Rhesus itu adalah antigen yang dimiliki oleh manusia. Nah, rhesus negatif adalah darah yang di dalam eritrositnya tidak mengandung antigen rhesus, tetapi dalam plasma darahnya mampu membentuk antibodi atau agglutinin rhesus. Nah, biasanya kan kita sebut golongan darah AB positif. Nah, AB-nya itu kan golongan darah positifnya itu merupakan rhesusnya. Nah, jika darah orang rhesus positif ditransfusikan kepada orang yang memiliki darah rhesus negatif, maka akan terjadi penggumpalan meskipun golongan darah yang dimiliki sama. Maka biasanya kalau golongan darah itu, nah, kalau proses transfusi darah itu kan dicek dulu golongan darahnya apa, terus rhesusnya apa. Nah, pengecekan ini untuk mengantisipasi terjadinya penggumpalan darah. Nah, kalau terjadi penggumpalan darah, maka nanti akan terjadi hal yang lebih dari proses awalnya, menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau menjadi sakitnya lebih parah. Nah, kita sudah sampai ke materi dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Untuk selanjutnya, silakan ditanyakan poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi yang sekiranya kurang jelas. Bisa ditanyakan, mohon maaf ada gangguan-gangguan sedikit suara-suara yang mungkin terekam, karena ini kita work from home ya, bekerja dari rumah, seperti itu. Nanti kita lanjut ke forum diskusi yang ada di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.